Kepulauan Riau merupakan sebuah provinsi dengan potensi maritimnya yang besar karena terdiri dari 2.408 pulau dan dikelilingi oleh lautan. Potensi maritim tersebut antara lain yaitu berupa sumber daya kelautan dan perikanan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Hal itu dikarenakan kondisi letak geografis wilayah Kepri yang didominasi oleh 98% perairan laut dan sisanya ialah daratan. Selain itu, pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini masih didominasi oleh perikanan tangkap di laut. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi perikanan tangkap di wilayah Kepri mencapai sekitar 1,7 juta ton per tahunnya. Di mana pada tahun 2022, jumlah produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 322.107 ton per tahun. Lalu diikuti dengan produksi perikanan budidaya laut sebesar 27.436,03 ton per tahun. Hingga saat ini, Pemprov Kepri terus memaksimalkan potensi kemaritiman di Kepri sesuai dengan misi percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan, dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. Para Devanti, GoTV News, melaporkan.